Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di Aceh Utara dan Loksemawe menggelar demo tolak pengesahan Omnibus Law. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksemawe sepakat menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja karena dinilai RUU Cipta Kerja dapat mengabaikan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas di Kota Loksemawe dan Aceh Utara kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi demo menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja pada Kamis pagi hingga menjelang sore. Mereka mulai melakukan aksi long march, mulai dari Museum Kota Loksemawe menuju ke titik Tugu Rencong sambil berorasi secara bergantian. Kemudian ribuan mahasiswa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Loksemawe dan melakukan aksi berorasi secara bergantian serta membentang sejumlah poster protes terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan dalam rapat paripurna oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Mahasiswa mendesak DPR RI untuk merevisi pasal-pasal di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kontroversial. Siswa meminta DPRK Kota Loksemawe untuk menyatakan sikap agar menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Mahasiswa mengancam jika penolakannya tidak digubris, maka akan ada aksi yang lebih besar. Ketua DPRK Kota Loksemawe, Ismail Abdul Manaf menyampaikan, dirinya sepakat menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena ia menilai Omnibus Law juga dapat mengabaikan Undang-Undang Pemerintah Aceh.